segitu gue ya, malah kaget sendiri gitu. Ya. Bedanya di sebelum dan sekarang kalau boleh digambarnya seperti apa? Ya beda banget. Kalau dulu kan ya, dulu kan cuma untuk tim hore-hore aja gitu ya, cuma buat lucu-lucuan. Nah sini kan saya betul total, totalitas gitu ya, dan saya tuh berakting. Jadi dari mulai mimik, gestur, intonasi suara itu semuanya acting. Jadi ya ini acting gitu. Jadi saya baru merasakan bahwa acting itu seperti ini gitu. Lebih nyaman seperti apa? Ya? Lebih nyaman seperti apa yang kayak dulu atau kayak sekarang? Ya kalau dulu terus kan saya nggak pinter-pinter kan. Nah sekarang ini jadi saya kayak reborn, kayak saya tuh deja vu gitu. Jadi kayak awal saya main film lagi gitu. Seperti itu. Iya, jadi saya deja vu. Jadi perasaan tuh kayak udah mau 29 tahun yang lalu gitu ya perasaan saya, karena saya lihat Indah Permatasari gitu seperti saya melihat dia Permatasari. Kedua kan waktu tahun dulu tuh kan tahun 92 saya kan baru pertama kali acting, belajar acting. Nah ini saya juga baru belajar acting lagi gitu, jadi saya mengingat saya masa lalu. Jadi deja vu ya. Udah berapa lama vakumnya? Saya kan 2017 masih syuting. Saya kebanyakan show nyanyi. Iya. Aku nanti kita ngomong lagi ya. Ya, boleh. Jangan lupa subscribe ya.